Nah. Aduh. Harus berhati-hati ya. Tadi kameranya sempat jatuh. Aduh. Harus berhati-hati, harus berhati-hati. Tadi gambarnya sempat terpotong, sempat blur ya. Jadi memang harus berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan kupatnya dulu. Terutama kuahnya dulu ini saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang jadi ciri khas kupat Blengong Brebes. Jadi kuahnya itu gurih, tapi ada manis-manisnya. Terus memang harus pedas ya, biar seger ya. Apalagi nih satenya yang bitingnya panjang ini akan saya coba ini. Ini adalah sate Blengong. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satenya tuh rasanya khas Blengong. Oke. Kita nikmati kupatnya ya. Bener-bener mantap. Kuahnya gurih, ada sedikit manis-manisnya. Jadi untuk yang di luar daerah Brebes mungkin penasaran apa sih itu sate Blengong, Kang Andri? Memang harganya berbeda-beda di tempat yang jualan. Tapi untuk kupat ini yang sudah terkenal di Rajak ini, untuk satu porsi kupatnya itu Rp8.000, sedangkan untuk satenya itu berbagai macam harga dari mulai 3.000 sampai 10.000. Habis ini ya. Dagingnya tuh empuk, empuk, empuk. Apalagi ini ada tahu. Istri saya suka banget sama yang namanya tahu ini. Ya. Seneng banget. Tahunya pakai ini. Mantap. Jadi memang kuah santannya ini, ya, kental banget. Jadi rasanya juga gurih. Kemudian merah-merah ini adalah dari sambelnya tadi. Oh, lanjutin makan yuk. Kita lanjut makan dulu, dihabiskan. Jadi kuahnya ini enak banget nih. Asli. Tapi tergantung selera ya. Kalau yang ingin lebih pedas lagi bisa nambah sambal. Enak, 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 enak. Jadi ini pilihan ketika Anda ke Brebes, bisa dicoba. Sama tempe goreng renyahnya juga ini. Jadi paling gampang ketika mau nyari kupat Blengong ini, ketika perjalanan lewat Pantura, nggak lewat jalan tol, melintas di alun-alun Brebes, silakan mampir ke alun-alun ya. Jadi jam segini nih, jam 4:30 lah, udah mulai buka lah.
Ternyata kuahnya juga ada daging kecil ini. Mantap. Kupatnya aja 8.000, bikin kenyang, bikin berkeringat. Mantap. Tetap sehat, untuk bisa selalu nonton channel YouTube Kang Handri, karena di sini banyak makanan kuliner Brebes Tegal Slawi dan kuliner Jawa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Mantap. Lazis, lazis, lazis.